Selama 10 minggu kita bersama mereka, walaupun jauh tetapi sebenarnya dekat. Selama 10 minggu kita merasakan kesukaan, kegembiraan, kesedihan, kedukaan mereka. Kita kongsi bersama mereka. Kini tinggal 4 calon juara Akademi Fantasia yang anda sendiri lahirkan. Kita saksikan kemegahan mereka memakai jubah convocation yang ditaja oleh SUPB Industries bersama dengan 4 calon juara Akademi Fantasia. Saya rasa mereka tidak kisah siapa sebenarnya juara. Mereka ini bagai isi dan kuku di dalam Akademi Fantasia. Kau cubit peha kiri, peha kanan terasa jua. Kau urut peha kanan, peha kiri sedap jua. Itulah dia mereka di Akademi Fantasia. Asmawi bin Ani, Masha Milan Londo, Felix bin Agus, Emilia Azizan. Siapakah di antara mereka yang bakal bergelar juara Akademi Fantasia musim ketiga? Kita tampilkan untuk membawakan keputusan undian yang anda lakukan. Pengetua Akademi Fantasia musim ketiga, Sifu M. Nasir. Keputusan telefon ada, bang? Ada. Saya akan abang boleh serahkan kepada saya dan dengan keputusan yang ada di tangan ini, kita akan ketahui juara sebenar Akademi Fantasia. Semuanya hasil didikan Sifu M. Nasir. Tepukan kepada Sifu M. Nasir. Kita umumkan dulu pemenang vokal terbaik Akademi Fantasia, vokal terbaik pilihan Akademi Fantasia, pilihan anda yang bakal membawa pulang wang tunai RM3,000 sumbangan Hotlink beserta trofi. Pemenangnya adalah antara 14 pelajar dan bekas pelajar. Pemenangnya adalah Maui. Vokal terbaik pilihan pengundi-pengundi SMS. Okey Maui, kita ada lagi keputusan yang kita umumkan. Sila berada di tempat anda. Diumumkan kini pula keputusan bagi persembahan terbaik pilihan anda bakal membawa pulang wang tunai RM3,000, sumbangan Hotlink beserta trofi. Pemenangnya adalah antara Emilia dan juga Felix, Masha dan Maui. Pemenangnya adalah Maui. Oh,
Anda yang lakukan keputusan ini. Untuk pengetahuan Anda, kadang-kadang biar saya berikan sedikit ulasan mengenai undian yang Anda lakukan. Tumpuan kepada vokal dan juga persembahan terbaik, mungkin Anda harus menerima hakikat turut mengganggu undian-undian yang jati untuk kita pilih juara Akademi Fantasia. Ini adalah keputusan yang harus Anda hormati. Keputusan yang Anda sendiri lakukan. Tiada konspirasi kerana ia turut diaudit oleh juri audit yang bertauliah. Saya akan mulakan dengan mengumumkan keputusan bagi hadiah tempat keempat yang akan membawa pulang barangan Olympus, beg pakaian berjenama Samsonite, barangan Jintel, sistem teater rumah dan peralatan elektrik tajaan AOA, pakej percutian ke Bali tajaan Pearl of the Orient dengan kerjasama IDA Travel dan Gulf Air, wang tunai sumbangan Hot Link bernilai RM4,000 beserta trofi sumbangan Astro. Masih pemenang tempat keempat. Emilia, terima keputusan bahawa Masha tempat keempat. Anda dah jangka dengan keputusan ini? Anda dah pasti dengan keputusan yang anda lakukan? Kita tidak tahu apa orang lain buat. Kita cuma tahu apa yang kita lakukan. Kita tidak tahu apa yang orang lain keluarkan. Kita cuma tahu apa yang kita laburkan. Untuk pemenang tempat ketiga bakal membawa pulang barangan Olympus, beg pakaian berjenama Samsonite, barangan Jintel, sistem teater rumah dan peralatan elektrik tajaan AOA, pakej percutian ke London tajaan Pearl of the Orient dengan kerjasama IDA Travel dan Gulf Air, wang tunai sumbangan Hot Link bernilai RM5,000 beserta trofi sumbangan Astro. Anda jerit nama Emilia. Kalau Felix bagaimana? Kalau Maui, anda jeritlah sekuat mana pun. Kerana keputusan ini adalah keputusan yang kami serahkan kepada anda. Tempat ketiga, Emilia. Terima kasih kepada semua yang mengundi saya. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Tuhan kerana bagi saya sampai ke peringkat ini. Saya tak kisah dapat ke tak dapat ke, semuanya saya berserah. Yang ini untuk ibu bapa saya. Terima kasih. Terima kasih. Tanya kepada Amelia. Maui, Felix,
tampil ke hadapan. Dua nama yang sering anda terlagakan di chat room, sedangkan mereka berdua begitu intim di Akademi Fantasia. Dua nama yang sering anda pertikaikan antara satu sama lain, sedangkan mereka saling berkongsi dan tolong-menolong di Akademi Fantasia. Dua nama yang anda undi, sedangkan mereka tidak tahu siapakah sebenarnya yang anda undi, kerana mereka tidak memikirkan siapa juara. Tetapi kita harus ada juara. Dan ini adalah keputusan kesana sikit yang anda lakukan. Saya akan umumkan naib juara dan sekaligus yang namanya tidak disebut adalah juara Akademi Fantasia. Naib juara akan membawa pulang barangan Olympus, beg pakaian berjenama Samsonite, barangan Jintel, sistem jenama rumah dan peralatan elektrik tajaan Aowa, pakej percutian ke London tajaan Pearl of the Orient dengan kerjasama AIDA Travel dan Gulf Air, wang tunai sumbangan Hotlink bernilai RM10,000 beserta trofi sumbangan Astro. Dan juara akan membawa pulang barangan Olympus, beg pakaian berjenama Samsonite, barangan Jintel, sistem teater rumah dan peralatan elektrik tajaan Aowa, pakej percutian ke London dan Paris tajaan Pearl of the Orient dengan kerjasama AIDA Travel dan Gulf Air, sebuah kereta Suzuki Swift 1.5H tajaan Suzuki Malaysia Automobil Sendirian Berat bernilai RM83,000, RM140, sebuah kondominium di Savoy tajaan A Famosa Resort Melaka bernilai RM175,900, wang tunai sumbangan Hotlink bernilai RM20,000 beserta trofi sumbangan Astro. Ini adalah juara baru kita. Siapapun juara, Maui atau Felix, bagi abang, kamu adalah juara sebenar di hati penyokong-penyokong anda. Maui telah berpuas hati dengan apa yang telah anda berikan, dua anugerah yang terawal. Jadi dengan ini, kita terima hakikat bahawa Felix merupakan naib juara Akademi Fantasia. Dan juara Akademi Fantasia, Maui. Terima kasih kepada pengundi-pengundi Felix yang selama ini tak henti-henti mengundi dan menyokong. Inilah anugerah yang kita kongsi selama ini. Terima kasih banyak. Terima Felix, kasih. Tanya Felix. Aramaite! Aramaite! Silakan juara Akademi Fantasia musim ketiga. Syukur, alhamdulillah. Macam mimpi lah rasa. Tapi saya percaya pada rezeki. Inilah rezeki Allah.
Nama sekali saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada cikgu-cikgu yang Tengku Lumos terus mengajar saya untuk menjadi seorang penghibur. Bukan untuk Sifu, M. Nasir, Cikgu Malia Musa, Cikgu Fatimah, Cikgu Siti Hajar, Cikgu Adnan Abu Hassan, Cikgu Linda, Cikgu E yang... ya, Tengku Lumos, saya ni daripada seorang yang kayu, tak tahu menarik. Sekarang tak adalah kayu sangat boleh lah cikgu eh. Doktor Azhari yang banyak bagi motivasi kepada kita semua. Tak lupa Kak Shina dan Abang Asrul yang menjaga saya dari mula saya masuk sampai hari ini. Terima kasih. Tak lupa buat anda yang terus menyokong saya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, satu jeritan. Belia benci dadah. Terima kasih. Terima kasih semua. Juara Kami Fantasia, Mawi. Okey, anda telah pun mengetahui juara anda yang anda pilih. Silakan kita serahkan upacara ini untuk sesi penutupan bersama dengan Pengetua M. Nasir. Silakan. Assalamualaikum. Ini daripada saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tenaga-tenaga pelajar. Yeah. Mawi dah cakap, saya tambah. Terima kasih kerana saya dapat berpengalaman dengan mereka semua. Pelajar-pelajar semua. Mana? Tu. Diri lagi sekali. Dalam banyak-banyak ucapan-ucapan ini yang saya paling suka cakap untuk hari ini. Dengan ini, ingin saya mengumumkan bahawa sesi pengajian Akademi Fantasia ketiga ditutup. Dua! Kepada anda, andalah nadi yang sebenarnya Kami Fantasia. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang menonton, yang